Sebuah bus metro mini warna oranye biru terparkir di pinggir jalan arteri tol Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat. Sejak September tahun 2020, metro mini tersebut beralih fungsi menjadi kedai kopi metro kini 2020. Bagian dalam metro mini juga diubah menjadi tempat makan pengunjung khas dengan kursi dan meja warna oranye. Bagian kepala metro mini yang dahulu difungsikan sebagai kemudi kini diubah menjadi dapur kedai, lengkap dengan alat penyeduh kopi modern. Tak hanya bagian dalam, bagian atas metro mini juga disulap menjadi tempat nongkrong sekaligus tempat makan para pengunjung. Di sana, pengunjung bisa menikmati pemandangan malam dari atas atap bus metro mini. Tiap harinya, kafe ini dibuka sejak pukul 13 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lokasi kafe yang terletak di pinggir jalan tersebut serasa mengembalikan habitat sang metro mini yang sehari-hari ada di jalanan. Bisa diceritakan sedikit terkait menu-menunya apa aja sih kalau di sini? Kalau menu kita yang biasa sering keluar itu kalau snack ya. Iya. Snack itu paling french fries plus sosis. Terus sama chicken wing. Chicken wing ya? Iya, chicken wing. Yang paling sering dipesan. Iya. Kalau buat makanan beratnya paling nasi lauk nyinyir. Nasi lauk nyinyir itu jadi nasi goreng tapi pedes. Kalau yang tadi saya baca di menu tuh ada sikut-sikut tuh apa sih maksudnya? Sikut itu sebenarnya es yaku, Mas. Oh, es yaku. Iya. Tinggal kita ada pilihan kan leci, mangga, sama melon. Itu sirupnya. Iya. Terus itu kan kita pakai jelly, terus pakai apa, biji selasi, sama tambah susu lagi. Itu jadi yang bikin segar. Kalau untuk waktu operasionalnya biasanya buka jam berapa sampai tutup jam berapa ya, Mas? Kalau operasionalnya kita buka jam 3, tutup jam 9 malam. Jam 9 malam ya? Iya. Kalau untuk Mas sendiri nih, total pekerja di sini berapa ya, Mas ya? Gimana? Total pekerjanya di sini total berapa? Total pekerja kita masih ada 3. 3? Oke. Okay. Kalau Mas sendiri posisi di? Saya di barista. Di barista? Iya. Oke. Okay. Sudah berapa bulan, Mas, kerja di sini? Kalau saya masih baru sebulan. Sebulan? Iya. Kalau untuk minumannya, Mas, yang paling banyak di sana apa? Kalau minuman, kalau saat ini ya, ikut itu tadi satu. Iya. Cappuccino. Terus sama Mystic Oreo. Okay. Kalau Mystic Oreo kita baru rilis belum ada seminggu, tapi permintaannya udah banyak. Kalau yang Mas sendiri rasakan gini, hari-hari yang paling banyak pengunjungnya kenapa? Apa sih, Mas? Hari-hari banyak pengunjung paling kita di Jumat, Sabtu, Minggu, di weekend. Oh, Jumat, Sabtu, Minggu, weekend ya? Iya. Kalau biasanya yang Mas perhatiin itu yang datang di sini pelanggannya gimana? Apakah lanjut usia atau segala umur atau anak sekolahan? Kalau yang saya perhatiin di sini, kebanyakan pelanggan kita dari yang anak muda yang emang dia emang nyari spot foto, tempat nongkrong yang enak. Ya kalau buat makanan minuman itu bonus lah, kan kita ngejualnya jual tempat. Kalau makanan kita bisa, makanan minuman bisa, mungkin kita tempat yang beda dari yang lain. Gitu. Makanya nama-namanya kan juga beda-beda kan, aneh-aneh. Ada sikut, nasi hoax, kasus gitu. Oke, Mas, dengan siapa sih berbicara, Mas? Saya Bayu. Udah berapa kali datang ke sini? Udah 3 kali. Kenapa yang membuat Mas tertarik? Ini tempatnya sih enak. Terus apa namanya? Makanannya emang pas banget di saya. Enak gitu. Jadi kalau ke sini datang sama teman ya? Sama teman. Buat misalnya yang Mas lihat sendiri, apa sih yang Mas lihat dari kopi ke sini sendiri? Kalau di sini kan kesannya ya, kan ini kan saya taunya dari Instagram nih. Nah, terus unik aja nih kan, metro mini kan. Metro mini kan biasanya bis-bis penumpang nih. Nah, ini dijadiin tempat-tempat ngopi nongkrong ini unik aja, terus penasaran ke sini dah. Selain ini ada yang nemu warung kopi lain enggak atau tempat-tempat lain yang ada sejenis? Ada yang sejenis, cuman kayak enakan di sini. Ini di sini juga tempatnya kayak nyaman juga. Lampunya juga pas, kan biasanya putih tuh lampunya kayak silo. Kalau ini kan rada kuning nih. Jadi enak aja di mata, enak. Jadi bisa dibilang juga bisa jadi spot foto juga ya? Bisa spot foto. Rumahnya di mana, Mas? Saya rumahnya dekat sini kok, di Lubang Buaya. Oh, di Lubang
Iya, nggak jauh dari sini. Ma, dengan siapa sih berbicara? Said. Apa? Said. Said. Sekarang kuliah atau sekolah? Kuliah. Kuliah. Iya. Di mana? Di UNAS. Oke, makasih ya, Mas. Iya, sama-sama.